Hi guys, so welcome to my channel. Hi, hello everyone. Rindu tak aku? Aku rindu sangat korang. Aku dah lama gila tak record video untuk korang. Sangat-sangat rindu. Okay. Seperti title yang korang dah baca, yang korang tengok, mestilah korang dah tahu kan apa benda aku nak buat. Okay, hari ni aku nak buat Shopee haul sunglasses. Aku sebenarnya dah lama gila nak beli sunglasses. Sebab aku minat nak pakai walaupun aku tak rabun. Jadi sebelum kita start, korang kena subscribe dulu this video, hit the bell, and kalau korang suka, kalau korang ada idea lain untuk aku buat video, korang boleh comment down below. Okay, so are you done? Are you ready? Jom kita start. Kalau korang rasa terganggu dengan aku punya benda adalah ni. Ni, jangan tengok hidung, tengok ni. Tengok ni. Benda ni, benda tu ialah bekas jerawat. So, korang tak payah nak hiraukan benda tu. Okay. Aku ada beli banyak gila. Super banyak gila. Ha? So, jom kita start the first item is aku ada beli, tada! Nampak eksklusif. Korang. Ha. Sebelum kita cakap pasal benda ni, kat sini aku akan letak nama seller tu punya shop. So korang boleh check it out. Kalau korang tak susah sangat nak ingat nama dia, korang boleh tekan je link dekat description box down below. Ha, gitu. So the first item is this. Nampak fancy. Nampak fancy. Nama dia Gentle Monster. Aku tak pasti ni memang dia punya ke. Okay, jom tengok. Satu, dua, tiga. Eh, tak nak keluar apa kau. Satu, dua, tiga. Nampak fancy weh. Nampak fancy, nampak tu dia punya tu. Cantik weh. Ha, dengan dia punya ni. Ya, yeah. Aku nak tunjuk kat korang. Kalau korang tengok harga dia murah gila. Korang tahu harga dia berapa? Tak tahu kan? Mari aku beritahu. Harga dia kat sini aku letak RM2.89. So aku akan try on. Oh gitu. Nampaklah macam diva. Oh, perasan sangat. Dia cantik gila. Cantik. Spek ni besar dan pipi aku pun besar. Nampak ni. Ha, macam bola dah. So sesuai lah untuk aku. Gitu. Spoil lah benda ni. Cantik. Apa benda ni? Okay, kita letak kat atas. Senang sikit. Haa, gitu cantik. Alah, murah, cantik. Nampak fancy, baby. Berbaloi gila. You should buy this. You should buy. Aku recommended gila. And dia punya delivery dia almost 60 or 7 days. I'm not sure but yeah, 6 ke 7 hari je. So fast delivery lah sebab dia from overseas. So the next is aku ada beli. Tada! Ini aku rasa dah viral. Dah ramai orang beli, dah ramai orang haulkan benda ni. So, ini ialah sunglasses yang murah sangat. Aku beli ni time shocking sale. Harga dia ialah RM96. And aku check semalam harga dia RM99. So, alah, murah lah. Sekejap kita pakai.
Weh, ni pun sama weh. Okay, ni aku tak ingat kalau apa. Nanti aku kalau tak je dekat tepi ni sekali dengan harga dia. Sangat murah, sangat cantik. Ha. Ya, aku rasa kan aku nak try buat apa ni, sunglasses challenge tu. Korang on tak kalau aku buat? Ha? Tak nak lah, nanti kena kecam. Tak nak lah, tak nak lah. Ha, baby Zoo. Ha, so cantik lah korang nak buat OOTD. Keluar pergi pantai. Ha, keluar, keluar, keluar ke mana-mana. Tukarlah. Ini nampak macam besar sangat. Kita tukar dengan ini. Ha, kan cantik begitu. Ini pun cantik. Nampak mahal. Ini RM3. Murah. So, korang kena singgah kat kedai seller tu. Recommended sangat ni. Ha. So, the next is tada! Ikan dah hampir sama lah. Nampak tak? Tak apa. Kita pakai dahulu. Aku tak ingat color-color dia. Tapi tiga antara sunglasses yang aku tunjukkan kat korang ni adalah present untuk adik aku. Birthday dia soon. Bulan 8. So, yeah. Sorry tadi, aku pakai dulu je eh. Kita nak haul kan. Ha, begitu. Cantik ke Ida? Ha, nampaklah. Fancy walaupun murah. Ha, sama ke color dia? Cuba korang komen kat bawah, sama tak? Nampak macam sama. Cuma kita compare kan. Mari kita comparekan antara dua ini. Boleh tengok tak? Tutuplah. Mak! Mak! Haa, oh, hampir jatuh eh. Dahlah barang murah. Sekali jatuh ni. Habis. Okay, ni beza dia. Kacau lah ring light ni. Okay, aku akan zoom kan. Haa, begitu. So, ini beza dia. Okey, ini color black. Ini color clear grey. Kau boleh nampak tak beza dia? Aku tak tahu macam mana nak nampak tu. Yang kat bawah ni, dia tak tembus tau. Nampak mulut aku? Tak nampak. Yang ni nampak. Ha. Ha, begitu. Ha, itulah beza dia. Ini pun 96 sen. Yang sejenis dengan begini ialah 96 sen. So, tak perlulah aku menyertakan lagi dia punya apa ni, harga dia berapa. So korang kena faham-faham je lah. Yeah. So move on to the next item. S this. Terbuka dah. Tak apalah, barang murah. Don't expect tinggi sangat kualiti dia, ya. So, tada. Weh, kalau ni lawa weh. Sumpah lawa. Tengok ni. Dia macam ada gradient sikit. Oh. Let's try. Ah, begitu. Nampaklah fancy sikit. Ada color yang berlainan. Ha. Ah, murah tak? OOTD ni lawa weh. Eh, rugi kau memang tak grab waktu sale tu. Aku kan kalau beli, aku memang tak suka beli yang mahal. Aku akan cari yang paa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 
aku beli spek yang sama but colour yang lain. Aku beli colour adventure sikit. Huh, macam tu. Adventure sangat. Colour red. Weh, sumpah weh. Kalau korang nampak weh, semua benda warna merah sekarang ni. Jom kita try. Weh. Tak tahu tak apa yang aku nampak. Aku nampak korang tu. Tu korang tu. Semuanya warna merah. Ha. Ih, warna merah sakit mata aku. So ini untuk korang OOTD sesuai sangat lah. Cantik warna dia, menarik. Tapi untuk korang pakai memang sakit mata weh. Sebab dia colour merah. Merah. Korang tengok. Aku tengok. Ha, aku sarung kan. Ha, nampak aku warna merah kan? Ha, nampak kan? Kan warna merah macam tu.
nak pakai lagi? Ha, pakai. Ha, ha. Tak muat. Itulah pasal. Pergi beli sekarang. Tiba kau. Okay, ini pun harga dia RM96. Cantik, weh. Cantik. Tukar pula. Weh, cantik, weh. Vogue gitu. Jadi, next is banyak, weh. Aku beli borong banyak gitu. Tapi, the total is below than RM20. Apa kau ni? Murah gila lah. Okay, ini yang Clio punya RM96. Okay ke yang Clio ni? Macam okay tak okay lah. Aku kan ada niat nak buat giveaway tau. Tapi tu lah, kurang lah. Kena subscribe aku until sebanyak yang boleh lah. Sebanyak yang boleh. Korang tolong subscribe aku. And sampai masa aku akan buat giveaway. Tahu, aku sebenarnya memang nak buat. Tapi korang kena support aku. Dengan cara apa? Subscribe. Okay, subscribe itu percuma. Korang just klik tombol merah tu. Berserta bell. Okay? Kalau korang suka this video, korang like. Macam tu. Easy kan? Kena bayar pun. Ha. So, the next item is... Ta-da! Aku ada beli dua. Tapi... different color. Buka sekali. Ta-da! Aku beli yang ni. Sama kan bentuk dia. Yang ini murah. Harga RM2.80. So, aku akan try yang mana pink. Ini kod C5 kot. Clear pink. Ha, cantik ke tidak? Aku nak saya tutup ring light lah. Kalau tutup, apa jadi? Gelap. Tak boleh lah tutup. Tapi macam ada pantulan. Tapi korang boleh faham. Boleh nampak tak? Ha, begitulah. Rupa dia. Nak tutup macam tu. Begitulah bentuk dia. Tak tahu nak cover macam mana. So macam itulah. Cantik tak? Cantik tak? Ha? Comment down below. Cantik ke comel ke? Ha, perasan kau. Okay, yang tadi clear pink. Yang ini clear grey. Ha, cantik kau je. I think ni suitable aku. Mak. Hai, sian mak aku. Cantik weh, cantik. Cantik gila. Ya, aku suka lah yang ni. Aku suka, favorite. Boleh jadi favorite aku ni. So, the last item is... Ta-da! Ini paling mahal dan paling nampak kefansian dia. Oh, fancy apa? Fancy... Ha, mewah. Ha, nampak mewah. Ha, aku tengok tu dia colour gold. Lepas tu dia punya frame dia punya bingkai. Dia punya ni colour gold. Kau nampak tak? Ha, colour gold lebih cantik ni. So, harga dia pun mahal jugalah. Tak adalah mahal. To me is murah below than RM10, iaitu RM6. RM99. Aku kata kat sini. Ha, bagi cu. Cantik ke hidup. Posing sikit. Nyampah tengok kan. Aku nyampah tengok. So aku tak nak pakai ini sebab dia ada pantulan cahaya dengan ring light. Sedangkan tak nak pakai ni sikit mata. Kita nak pakai apa ni? Kita pakai yang ni tadi lah. A few moments later. So aku tak nak pakai ini sebab dia ada pantulan cahaya dengan ring light. So macam mana? Korang suka tak video aku? Sebelum aku terlupa. Okay, sebelum aku terlupa. Dia ada bagi ni, free gift.
Ha, lepas tu dia bagi benda ni untuk korang. Okay guys, I think that's all for this video, and aku harap korang suka video yang aku buat ni, yang aku upload ni. Jadi sebelum korang tinggalkan channel ni, korang kena subscribe dulu and hit the bell, and don't forget to like and comment down below. Okay, korang boleh suggestkan apa-apa video yang sesuai untuk aku buat, and bolehlah korang sharekan video ni dekat kawan-kawan korang, family members. That's all. And korang boleh follow IG aku dekat bawah ni kalau tak. I think that's all for today, and bye-bye. Have a nice day. Mwah. I love you guys.